Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'du. Bapak dan ibu, para hadirin hadirat, anak-anakku semua, siswa dan siswi SMP Islam Terpadu Al-Amin, hamba Allah rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Silaturahim yang selalu kita bina, selalu kita jalin, ukhuwah Islamiyah. Dalam rangka inilah Yayasan Islam Al-Amin setiap tahun melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, selain acara seperti ini kita jadikan sebagai sarana tatap muka, ketemu, silaturahim, juga kita ingin menyamakan persepsi kita tentang pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan tidak sepenuhnya di tangan para pendidik yang ada di sekolah, para guru, para ustaz, para ustazah. Tapi pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua. Karena itu, menyamakan persepsi tentang pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting buat kita semua. Dalam setiap pertemuan silaturahim, saya selalu menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita semua sebagai umatnya, yaitu sabda beliau, "Idza mata ibnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Kalau manusia mati, maka terputuslah semua amalnya. Terputus amal artinya saat kita meninggal dunia, pertama kita tidak lagi bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh kita otomatis terputus dengan wafatnya kita. Kemudian yang kedua, bersamaan dengan terputusnya amal juga pahala kita juga terputus. Tapi ada tiga, Bapak dan Ibu, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga amal yang tidak akan terputus, yang pahalanya terus mengalir buat kita semua saat kita sudah meninggal dunia, saat kita berada di alam kubur. Yaitu yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang kita keluarkan, infak yang kita keluarkan saat kita masih hidup di dunia ini. Kemudian sedekah tersebut terus bermanfaat bagi kaum muslimin yang masih hidup, manfaat untuk dunia mereka, akhirat mereka, untuk kepentingan orang banyak, kepentingan kaum muslimin, maka kita terus akan menuai atau memanen pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini sedekah jariyah. Apa yang Bapak dan Ibu infakkan buat Yayasan Islam Al-Amin, insyaallah maka itu akan menjadi sedekah jariyah yang sangat bermanfaat nanti. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ada dua ciri khas yang disampaikan oleh para ulama tentang ilmu yang bermanfaat ini. Yaitu yang pertama, ilmu yang senantiasa mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Makin banyak ilmu itu kita miliki, makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak ilmu kita miliki, makin saleh keadaan kita, makin baik keadaan kita. Itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ilmu yang senantiasa membuat kita rindu kepada ilmu yang lain, membuat kita cinta. Semakin kita belajar, semakin kita menuntut ilmu, semakin haus kita kepada ilmu tersebut. Ini adalah ciri ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang kita usahakan dalam kegiatan kita di Yayasan Islam Al-Amin, di semua level pendidikan, dari
kelompok belajar KBIT, kelompok belajar Islam terpadu, TK Islam terpadu, SD Islam terpadu, SMP sekarang, kemudian kita juga punya pondok pesantren. Ilmu ini yang kita inginkan ya, di semua level pendidikan. Kemudian yang ketiga, anak saleh, waladin salihin yad'ulah. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, tentang anak saleh ini para ulama katakan anak saleh adalah aset kita Bapak dan Ibu, kekayaan kita yang sesungguhnya adalah anak yang saleh. Anak yang saleh ini bukan saja aset duniawi tapi juga aset ukhrawi. Pertama, aset sebagai aset atau kekayaan duniawi, jelas sekali. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan memiliki anak yang saleh, anak yang baik, anak yang taat kepada kita, anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tua. Bagaimanapun kita punya banyak harta kekayaan, bagaimanapun kita punya pangkat dan jabatan yang tinggi, status sosial yang tinggi, tapi kalau umpamanya na'udzubillahi min dzalik, anak kita tidak saleh, semuanya tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Tapi sebaliknya, mungkin kita dari sisi materi biasa-biasa saja, pangkat jabatan juga tidak punya, status sosial juga biasa-biasa saja, tapi kita punya anak saleh, Masya Allah, luar biasa. Ini kekayaan dunia, aset dunia, anak yang saleh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu semua adalah anak saleh sebagai aset ukhrawi, kekayaan ukhrawi. Bagaimana tidak? Para ulama jelaskan bahwa kita ketika kita sudah meninggal dunia, kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita berada satu alam yang berbeda dengan alam dunia, alam barzakh. Pada saat amal kita sudah terputus, pahala sudah tidak ada lagi kita dapatkan, anak saleh ini Bapak semua yang akan terus mengirimkan pahala buat kita. Anak saleh yang mendoakan ya. Mendoakan itu adalah sifat anak saleh. Lebih daripada itu, para ulama jelaskan semua perbuatan baik, semua amal saleh yang dilakukan oleh anak-anak kita yang saleh ini, pahalanya akan sampai kepada kita yang sudah meninggal dunia. Sebagai contoh, anak kita melaksanakan sholat, dia dapat pahala. Kita pun yang sudah berada di dalam kubur juga dapat pahala dari pahala anak kita yang sholat tadi. Bulan Ramadan anak kita puasa, dia dapat pahala. Kita pun yang berada di alam kubur dapat pahalanya. Anak kita rajin menuntut ilmu, dan menuntut ilmu pahalanya luar biasa. Kita pun yang sudah berada di dalam kubur dapat pahalanya. Intinya, semua perbuatan baik, semua amal kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita yang saleh, kita akan mendapatkan pahalanya. Kita sebagai bapak atau kita sebagai ibu dapat pahala dari anak, dari amal perbuatan anak saleh yang dilakukannya. Ini adalah aset ukhrawi. Karena itu kita melihat bahwa pendidikan ini menjadi sangat penting buat kita. Karena tujuan kami yang awal ya, kita mendirikan yayasan 18 tahun yang lalu, persisnya tahun 1996 kita dirikan Yayasan Al-Amin. Bapak dan Ibu, para hadirin, hadirat, serta anak-anakku yang berbahagia, yang saya cintai dan saya sayangi ya. Kita mendirikan Yayasan Al-Amin tahun 1996, 18 tahun yang lalu.
kita mendirikan pondok pesantren, kita mendirikan sekolah dasar, ya, TK, sekarang SMP, SMK, dan semuanya. Tujuan daripada pendidikan yang kita selenggarakan ini adalah, yang pertama sekali adalah membentuk pribadi-pribadi yang saleh. Manusia-manusia yang saleh, bukan manusia yang pintar. Bukan, Pak, Bapak dan Ibu, bukan manusia-manusia yang pintar, tapi yang saleh. Kita punya anak pintar, prestasi akademiknya baik, tapi tidak saleh, tidak ada manfaatnya. Tujuan untuk kesalehan pribadi inilah yang menjadi tujuan utama. Jadi sejak awal kita mendirikan sekolah seperti itu juga. Nah, sekarang tahun 2013, 2014, ya, kami sampaikan bahwa di tahun 2013 ini, Bapak dan Ibu semua, 2014 ini semua sekolah yang ada di Indonesia menerapkan kurikulum 2013 namanya. Kurikulum 2013 itu tujuan pokoknya adalah pembentukan kepribadian, membentuk karakter yang baik. Kalau bahasa kita, bahasa agama kita, membentuk al-akhlaqul karimah. Itu yang lebih diutamakan dalam kurikulum yang baru, kurikulum 2013 yang kita terapkan pada tahun 2014 ini. Ini baru, di program baru. Kalau kita sejak 18 tahun yang lalu sudah punya program ini, bukan baru. Sejak 1996, awal kita mendirikan yayasan. Karena kita melihat, Bapak dan Ibu semua, akhlak ini luar biasa. Untuk tujuan akhlak inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah juga jelaskan tentang bagaimana tingginya kedudukan akhlak di dalam agama kita. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi anak-anak semua, kita di sini belajar akhlak yang kita utamakan. Apa ilmu tidak penting? Ilmu penting. Kita tidak bisa memisahkan antara ilmu dan akhlak. Ilmu yang kita tuntut, yang kita pelajari, basisnya, dasarnya adalah akhlak. Kita menuntut ilmu supaya kita berakhlak. Supaya kita berakhlak. Kita tanamkan. Kemarin Bapak dan Ibu dalam MOS, masa orientasi siswa, kami sampaikan tentang pertama, keutamaan menuntut ilmu. Dalam tradisi kita, semua sekolah yang ada di bawah Yayasan Al-Amin, kita sampaikan. Pertama, tentang keutamaan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kita sampaikan adab-adab menuntut ilmu. Anak-anak kita ini kita sampaikan seperti itu. Di sini, MOS yang kami lakukan mungkin agak berbeda dengan di sekolah-sekolah lain. Kita di sini, Bapak dan Ibu, nggak ada acara yang macam-macam. Pakaian yang macam-macam nggak ada. Ada yang pakai, apa itu saya lihat, ada pakai kaung, ya, jalan di, apa namanya, di jalan ke pasar kemana, kemudian memakai plastik macam-macam pakaian. Kita di sini nggak ada. Kita melihat itu bukan hal yang sangat, bukan hal yang penting. Kita melihat substansinya, intinya apa. Ya. Jadi kita tidak mau melakukan sesuatu yang kita anggap hanya sia-sia, membuang-buang waktu, membuang-buang duit dan sebagainya. Saya punya anak sekolah di, ada di SMP, ada di SMA, MOS-nya macam-macam.
disuruh membawa makanan ini yang kadang-kadang sifatnya teka-teki, nanti dibawa, oh kata pembinanya ini salah, kita di sini Bapak Radipo nggak ada yang model-model gitu, kita betul-betul belajar, kita usahakan. Nah kemudian kami sampaikan juga tentang metode yang kami ajarkan di sini. Kita di sini Bapak Radipo punya program unggulan yang membedakan antara sekolah kita dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Yang pertama ini nama sekolah SMP, sekolah menengah pertama. Artinya apa? Artinya ilmu atau pelajaran yang diajarkan di sini sama dengan pelajaran yang diajarkan di SMP-SMP pada umumnya, khususnya SMP negeri. Kemudian di mana kelebihannya? Kelebihannya ada pelajaran lain yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah SMP umumnya. Kita punya beberapa program unggulan. Yang pertama Al-Quran. Kita utamakan. Ya. Alhamdulillah kita punya Ustadz ya, yang belajar khusus Al-Quran, yang memang membidangi Al-Quran. Kita utamakan di sini dari SD ya, program Al-Quran, pelajaran Al-Quran adalah program unggulan kita. Artinya apa? Pertama, anak yang sekolah di sini dia harus bisa baca Al-Quran. Kita prihatin melihat sekolah-sekolah agama ya, 3 tahun belajar tapi nggak bisa baca Al-Quran. Bahkan ada juga 3 tahun tambah 3 tahun lagi sekolah agama belum bisa baca Al-Quran dengan baik. Hal ini tentu kita tidak harapkan dalam sekolah. Program Al-Quran yang keutamaannya luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW sebut orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang paling baik di antara umatnya. Nabi katakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Siapa yang belajar Al-Quran? Anak-anak kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita semua. Yang kedua, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Siapa yang mengajarkan Al-Quran? Guru-guru di sini. Jadi kita upayakan untuk pendidikan Al-Quran terus kita tingkatkan sehingga mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat kita capai. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu semua, program unggulan yang kedua adalah pelajaran bahasa Arab. Nah, ini yang tidak diajarkan tentu di sekolah SMP ya, bukan Tsanawiyah. Namanya kita sekarang SMP. Tidak ada satu SMP mungkin ya, SMP negeri ya, kecuali SMP-SMP yang mungkin berbasis agama yang mengajarkan bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab juga menjadi program unggulan kita di sini. Tujuannya tidak lain, pertama agar ketika baca Al-Quran bisa mengerti, itu yang utama sekali. Kemudian kita juga berusaha menerapkan sistem pembelajaran bahasa Arab dengan sistem modern ya. Artinya begini, pelajaran bahasa Arab kita yang akan kita usahakan adalah nanti kalau anak-anak kita ini bisa pertama berkomunikasi dengan bahasa Arab, harapan kita ya. Kemudian yang kedua, bisa membaca surat kabar berbahasa Arab, bisa membaca majalah berbahasa Arab, dan kalau nonton TV ya, TV-TV yang biasa disiarkan dari negara-negara Arab, mama dari Saudi Arabia, dari Al Jazeera atau dari Qatar ya, kemudian dari negara-negara lain, negara Arab, Rantun TV, Warta Berita yang disiarkan dengan bahasa Arab, mereka mengerti. Ini harapan kita. Nah, kemudian yang ketiga, program unggulan yang ketiga adalah bahasa Inggris. Juga menunjang sekali ya. Bahasa Inggris, kita tahu bahasa internasional ya. Dan mungkin pelajaran sama dengan pelajaran di sekolah pada umumnya, cuma mungkin metodenya yang mungkin agak berbeda. Karena harapan kita juga nanti begitu tamat SMP di sini ya, selain bisa berbahasa Arab juga bahasa Inggris. Jadi kita usahakan nanti komunikasi sehari-hari dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena kita memang ingin menciptakan suasana lingkungan yang mendukung hal tersebut. Apalagi nanti mudah-mudahan tadi sudah sampaikan oleh Sekretaris Yayasan bahwa kita akan mendirikan Islamic Center. Nah, di sana nanti mungkin kita lebih fokus lagi membina untuk pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris karena lingkungan insyaallah lebih mendukung ya, kita tinggal di satu komplek ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya terhadap program itu adalah studi Islam. Ya, studi Islam.
Jadi pelajaran ini tidak diajarkan di sekolah, tapi mungkin di luar sekolah nanti kita jadwalkan ya, kita kerjasama antara guru ya atau koordinator di sekolah dengan orang tua. Jadi nanti kami dari yayasan juga dari sekolah yang mohon izin kepada Bapak dan Ibu, mungkin nanti ada waktu tertentu ya kita akan membicarakan hal tersebut, teknisnya bagaimana. Jadi kita akan bekali anak-anak kita dengan ilmu-ilmu keislaman ya, umpamanya sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi ya, kemudian ilmu-ilmu yang lain yang sangat mendukung ya, demi terbentuknya yang tujuan kita utamakan tadi yaitu al-akhlaqul karimah. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, waktu kita tinggal sudah sampai. Subhanallah, gak diingatkan ya. Mari sudah sampai betul ya. Sudah betul. Nah, ini karena sudah sampai kita cukup membaca bismillahirrahmanirrahim saja, langsung kita berbuka puasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim.